Musyawarah Kerja Nasional PDHI yang kedua tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan, yang kita mulai saat kedatangan tanggal 13 dan pembukaannya tanggal 14, dan dilaksanakan mukernasnya 14 dan 15 Februari tahun 2020. Pada hari ini kita juga ada beberapa pengurus yang masuk menjadi bagian mitra Perhimpunan Keterilan Indonesia, yaitu ada lembaga sertifikasi profesi yang merupakan bagian dari Perhimpunan Keterilan Indonesia yang nanti akan menjadi salah satu lembaga sertifikasi yang mampu untuk mensertifikasi profesi-profesi kesehatan. Tadi disebut oleh panitia 47 cabang dari 55 cabang. Luar biasa. Di samping kita melihat bagaimana kemandirian organisasi, kemudian kemandirian finansial. Tapi biar orang lain tuh ngeh, kira-kira itu. Oh iya ya, kita butuh dokter hewan. Indonesia harus mengakui dokter hewan. Tanpa kehadiran dokter hewan ketiga kebijakan nasional yang kalian nggak mungkin bisa berdiri, jangankan jalan. Ya, dengan ini resmi kita launching dan akan kita gunakan selama 1 tahun ini, Pak. Hashtag ayo dokter hewan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Memberikan apresiasi kepada seluruh cabang yang telah hadir di dalam acara Mukernas ini. Di samping itu juga dihadiri oleh 8 organisasi non-teritorial yang ikut serta di dalam Musyawarah Kerja Nasional ini. Jadi kita akan lebih cepat, lebih baik. Nah, maka sudah kita pengurus LSPD pusat itu mengajukan program yang mana program ini menggunakan skema-skema yang sifatnya itu mandatori. Di dalam kegiatan Mukernas ini, kami telah berhasil menghasilkan keputusan, yaitu sebanyak 10 keputusan. 10 SK tersebut disepakati secara aklamasi, yang didiskusikan lebih dahulu secara musyawarah, dan ditetapkan bersama-sama. Kami berharap dengan tema penguatan organisasi dan penguatan finansial organisasi menjadi satu tema yang dapat menjadi dasar di dalam pembuatan program-program kerja pusat maupun cabang. Ya, dokter hewan itu sebuah profesi di samping mulia, keberadaan di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting. Juga dalam konteks pembangunan juga sangat strategis. Dalam sisi tertentu, ya terhadap penanganan penyakit zoonosis juga keberadaan dokter hewan juga sangat penting. Maka sesungguhnya profesi dokter hewan itu bagi kita masyarakat sangat dibutuhkan dan memiliki peran ekonomi yang sangat strategis. Yang pertama, hashtag ayo ke dokter hewan memang harus kita betul-betul sosialisasikan dengan baik. Karena semakin banyak sekali masyarakat Indonesia yang berinteraksi dengan hewan itu cukup intens, terutama dengan hewan kesayangan. Maka penting sekali untuk memeriksakan kesehatan hewannya ke dokter hewan yang betul-betul memiliki profesi dan punya kompetensi. Sehingga hashtag ayo ke dokter hewan saya kira harus kita dukung secara bersama-sama agar betul-betul memasyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita mengangkat isu bagaimana standar kompetensi dokter hewan agar bisa betul-betul melayani dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Termasuk undang-undang tentang perguruan tinggi ya yang melayani bidang kedokteran hewan juga harus mendapatkan perlindungan secara undang-undang. Di samping itu bagaimana keberadaan dokter hewan sekali lagi harus betul-betul dikenal dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Saya berharap kegiatan Mukernas ini juga mampu memberikan semangat kepada para dokter hewan di Indonesia bahwa sudah saatnya PDHI, dokter hewan seluruh Indonesia bersatu untuk menjadikan PDHI menjadi organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, kompak, dan satu komando. Saya yakin kita pasti bisa. Terima kasih, Viva Veteriner, jayalah dokter hewan Indonesia, Viva Veteriner,